Sore ini kula badhe sekali mawon dumateng kemanten, manten lama napa manten baru khusus Mas Kuku kali Barula. Dadi manten iku enak, kula jejer kene napa, kula iki kepengin lali. Bojo kula tasih setunggal. Ibu kula nggih setunggal. Tapi insyaallah manten ini akan sehidup semati seperti Rasulullah dengan Ibu Khadijah yang begitu cintanya luar biasa. Nah, rumah tangga ini Mas Koko sama Mbak Ula masih mempesan guru ya. Yang pertama, ibu-ibu juga bapak-bapak, kemanten ini rumah tangga itu enak. Kira-kira sama mari dari kemanten gitu enggak? Bawah. Terima kasih. Sama Mbak Ula gitu enggak? Loh, bapak bapak. Kok gak bian-bian saking enak ini. Tapi dia ngiling Mas Koko kali Mbak Ula berarti kemantan ini kok dapet sumpah kelam sumpah kapal yang lalu nek jik nangpein di ruang suwante enak ini sini ombaknya anginnya begitu sejuk tapi kalau sudah di tengah insya Allah gelombang semakin lama semakin besar dan jenengan ginoten mungkin tahun pertama, kedua, ketiga jik enak. Tapi nanti kalau sudah beberapa tahun, tolong diperhatikan, ombak akan semakin besar. Dan semakin besar ini, tolong diperhatikan. Satu firman Allah saja dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya, ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluwum bis-syarri wal khair, fitna wa ilayna turja'un. Tiang gesang ini kurungotong gono pomboten ini ku dikai Allah kali semua orang akan mengalami dua ini dan dua ini pasti bertentangan nomor setunggal ini ada cukur, ada endek, mesti ini ada ayu, ada elek ada sugi, ada melarat, ada pangkat, ada endek ada sehat, ada loro ada seneng, ada susah ini loro mesti dengan kali itu lah hadapi ini adon itu anu boten saged boten dan dua ini pasti bertentangan ono sing disenengi ono sing gak ya si rumah tangga niki ayem berkali napa si Pak Kulo niki sering terpanggilan kawin terbulan petangulan suwene setahun pega na'udzubillah min dalik nah niki kalau menghadapi dua masalah ini rumah tangga saumpomo Mas Koko yang bayarannya saat itu sedikit ojo ngersul mbak tenang saja insya Allah nanti akan berlalu ada di atas pasti ada bawah nek saniki nang isor sabar tapi nek singkuk nang bukur juga harus sabar dan ini tolong diperhatikan mungkin tadi sudah apa dulang-dulangan dulang-dulangan pun saat kita lagi kemesraan ini pun saat ini tok ojo digawe rumah tangga itu tukaran tok tapi eling-eling ibu-ibu ini tukaran itu wajib hukumi rumah tangga boleh ngakin sampean tukaran sampai bojo ini hukumi wajib rumah tangga itu tapi rumah tangga yang tukaran itu bertengkar yang menimbulkan kemesraan mari tukaran mesra nek sampean tentrem ayo mau gak seneng Bung Karno gak suka seperti itu pernah Soekarno sampaikan di dalam pidato kenegaraan memperingati Maulid tahun 1963 sampaikan saya tidak suka mempunyai bangsa tentrem ayem gak suka saya ingin hancur bangkit sehingga pengalamannya sama tentrem ayem wah wis kena ombane ndek katut intir nah bertengkarlah tapi bertengkar yang menimbulkan kemesraan tukaran titik-titikan mas ini harus janji ya jadi biasanya itu sing gua kayak garai tukaran wong wedok lu ngomong dewe lu wong wedok yakin wis nah mas tulung nek bojo sampean katoki cerewet sepakat mbok bengi nang kamar ayo perjanjian sing gak tukaran nek sampean nek aku murid-murid sampean meneng nek sampean murid-murid aku meneng saya pernah berjanjian dengan istri saya begitu jadi kalau tukaran biasa gak apa-apa tapi kalau tukaran rame saya enak saja
istri saya ngomel, saya terlalu Nek Ismari, sampun tak, sampun, ganti kulo sampun mana? Kulo murid-murid, war. Ucuk kok gimana? Mari ngono wes, jadi tahu sing dimaksud dengan yang putri dan dimaksud dengan yang putra. Akhirnya jalan keluar akan ada. Ya sampean nggih ngoten. Loro nggih tentunya niki urip niku sampe nek gak melarat ya su. Nek gak susah ya seneng. Tapi hadapi dengan dua masalah ini, hadapi dengan satu masalah. Udhulu fisil nikafah, yaitu dengan cara islami. Jangan sampai dengan cara yang tidak islami. Harapannya apa? Nek duwe masalah saumpama gak iso nyimpen sampean matur wali iki dhisik. Pak kula niki mas kok ngeten sih. Kok kula wingi ero budal nyambut gonceng arek wedo. Nek ono sampean diwaduli tonggo, barulah wingi mas kok aku budal kok gonceng arek wedo. Sampeyan kok muring-muring gak? Muring-muring. Teringatkan ibu-ibu ya, kalau ada masalah jangan diselesaikan di ruang makan, piring bisa melayang. Selesaikan di kamar tidur. Paling enggak sama di kamar tidur, singgung-singgungan. Nek singgung-singgungan, salah satunya harus mau minta maaf. Niki lu jadi garwo si garane, nyawa yakin lu. Bapak ibu nih lu sambil cungkuk kakek-kakek mimen-mimen. Gak tukaran, nah ini. Mulai nanyung dia karo, masya Allah, usahakan maksimal. Tapi bapak ibu sekalian, dua hal ini kalau kita hadapi dengan baik, insya Allah baik. Karena apa? Kalau kalian dengan menghadapi dua hal ini, kabeh menungso yang keliru, termasuk pulau. Contoh, nek melarat, nek susah, sing disebut Gusti Allah. Ya Allah, kena nopo kulo kok melarat, ya Allah, kena nopo kulo kok melarat, ya Allah, kena nopo kulo kok melarat, kok sakit. Lesannya Allahnya ringan, seakan-akan satu kilang sudah di hadapan surga. Islami ketok. Kira-kira sampai naik surga, sakit ngapain buatnya. Ya Allah, kena nopo sih kulo kok surga. Kena nopo kulo kok haji, kok buat tentang berkulah sih, ya Allah. Kena nopo kulo kok sehat. Pernahkah kita menangis kepada Allah begitu? Tidak pernah. Padahal dua hal ini sebagai fitnah, ujian dari Allah. Maka dari itu, tapi dengan satu konsep, yaitu islami dua-duanya. Sakit islami, susah islami, melarat islami, surga islami, tukaran juga harus secara islami, seneng juga secara islami. Niki, turun ke, turun niki di Joko Singapi, mesti ngalami dengan nanti loro yo ngono. Dan paling akhir, kau jadi kepingin ngomong kata dengan kepintang nih. Paling akhir kau tak takon, mas kepintang. 10 kuat nih ya lagi. Sama ini tuh gak kuat, tapi itu teman. Iya, mabri, kita harus 10 Masya Allah. Tidak apa-apa. Banyak anak, banyak rezeki. Itu paham kita harus dicamkan baik-baik. Banyak anak, banyak rezeki. Ojo wedi duwe anak, sing wedi duwe anak. Itu bukan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo duwe anak, tapi bimbing yang baik ya. Dan bimbing anak itu menciptakan anak yang soleh-solehah itu ada empat cara. Cici nek golek rezeki sing halal Mas nggih. Ojo sampai anak dikei pangan haram titik pun harus barangnya halal. Opo-opo harus halal. Nek oleh barang ini tuntutan ojo dikei no bojo. Ono keset, ono kloso, ono kipas, gak dipangan. Resikonya gak terlalu besar, masih opo do dusoni. Ya jelas dusoni ki podo. Nek oleh tuntutan kowe lu kadang-kadang kan dapat gaji yang buta oleh komisi itu juga lemah-lemah menurut Islam tidak jelas itu tidak boleh. Nah, harus diusahakan semaksimal mungkin. Namun loro mungkin nek pas kumpul bojone ndonga dhisik ya. Wingi kuwi sak yakin sampean ketok kelemis ngene iki. Yakin mbowe perlu mbowe pamit karo tapi eling-eling wingi wis ndonga dulu. Wis pokoke bismillah masih makdur. Bismillah. Allahumma jalim
nasaitan wajani bisaitan wa marajab tanah wakina ada benar. Insya Allah begitu doanya. Sing nomor 4 tolong nenek-nenek buju sampai hamil sampai tirakati bujuku matang tirakati mungkin tirakati mempertimbang kuat tirakati sampai wong baru mau kemana ngutuk melek tapi ngutut melek kuat suangi lampok ngutut yakin gak buju hamil sing lanang kok tirakati melek tirakati ngutut melek ayo anak pinter ngutut gue bentuknya kaya remin buka karung ini ngomong ini ngomong di iling-iling ini waktu ini kurang 10 menit ini ngomong kalau yang ngaku dan si kata ini ceramahnya lodo pelayon kayak iso aturan mergani waktu ini sangat mendesak salah sapa yang cukup telat ngaku dan si kata insya Allah muka-muka mawon kalau kalian yang begini ini sakit mendungan no mantan kakali ini terus keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Jangan lupa mempelai berdua Anda bisa begini karena orang tua, jangan sampai lupa apa-apa terhadap orang tua baik yang dari via putri maupun via putra. Mohon rumah sarang damel kelonggaran ini kesuksesan ini mantan kekali niki Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fil khair. Allahumma alif bainakum kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainakum kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainakum kama alafta baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Hudjatul Kubra. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minna sholihin sholihah. Ya Allah, Rabbi ja'alni minkum as-salatu ya min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Atas nama Bapak Arif Ali sekeluarga ngapunten sing kathah menawi wonten lepati matur nuwun dengan sakit dugi niki mugi mawon dadosaken seduluran fitri wa dunia wal akhirat. Cukup 10 menit untuk makan terus pulang medhari maghrib. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi bapak dan ibu sekalian acara sambutan yang kedua sekaligus sudah kita dimulai bersama dengan penutupan doa yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Selin Rahira. Untuk acara berikutnya adalah ramah tamah dan serangnya selaku pengantar acara. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.